Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk bertitah. Kita bersyukur kehadiran Allah SWT kerana negara kini terus menikmati keamanan dan kedamaian. Kita menyanjung tinggi peranan rakyat yang berjiwa besar, yang berjiwa besar dalam memastikan perpaduan dan keharmonian negara terus kekal terpelihara. Pada masa yang sama, Kerajaan Beta tidak sekali-kali akan mengamalkan sikap berkompromi terhadap aspek kedaulatan dan keselamatan negara dan akan terus melindungi aset-aset negara daripada ancaman pihak luar. Kita turut bersyukur dengan prestasi ekonomi negara yang memberangsangkan pada masa ini. Pertumbuhan ekonomi negara semakin meningkat dan mampan dengan kadar keluaran dalam negara melonjak sebanyak 50.6% pada suku pertama tahun 2023. Pada hemat beta, negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Mengambil kira cabaran ekonomi global termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan pada kos sara hidup rakyat, Kerajaan Beta hendaklah menumpukan pada pelaksanaan projek pembangunan yang beri kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023. Agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Beta berkeyakinan usaha-usaha berterusan Kerajaan Beta dalam melaksanakan ikhtiar dan menerokai strategi baru yang berinovatif mampu memberikan kesan positif pada sosio-ekonomi rakyat Beta. Beta turut berasa sukacita dan menyanjung tinggi komitmen Kerajaan Beta dalam menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dan erat dengan semua kerajaan negeri demi kemaslahatan rakyat yang Beta kasihi.